Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa dan ini hari kelima saya berpuasa di Palestina. Nah, hari ini istri saya akan menyediakan makanan khas Palestina nih teman-teman. Namanya maqlubah. Nah, bahannya yang sudah disiapkan tadi, ini ada cabai mentah yang sudah digoreng. Terus ini ada patata, jazar, ini wortel, ini ada wortel, terus juga ini wortelnya, oke, sudah digoreng, wortelnya sudah digoreng, dan ini ada kentang juga teman-teman, kentang yang sudah digoreng. Ini bahan utama dari maqlubah ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar. Ini maqlubah, makanan khas Palestina dan warga Arab pada umumnya, khususnya pada bulan Ramadan. Oke, ini udah digoreng. Terus ini ada terong. Ini juga ada terong yang sudah digoreng teman-teman. Terong yang sudah digoreng. Oke. Nah, kebetulan hari ini saya belum kemana-mana, jadi bantuin istri. Oke, jadi ini ada terong, terus ada kentang yang sudah digoreng, terong sudah digoreng, kentang sudah digoreng, wortel sudah digoreng, dan cabe yang sudah digoreng. Ini bahan utamanya. Nah, selain ini ada bahannya lagi teman-teman, sebentar ya. Selain itu juga ada bawang bombay yang sudah digoreng teman-teman. Ini bawang bombay yang sudah digoreng tapi setengah matang ya. Setengah matang. Oke. Juga ada beras. Nah, ini beras nanti, beras ini digoreng setengah mentah. Nanti digabungkan dengan bahan yang sudah saya review sebelumnya. Terus juga ini ada daging yang sudah direbus. Daging sapi yang sudah direbus. Akan dicampur, adukan dengan sayur yang sudah digoreng sebelumnya. Kita lihat prosesnya selanjutnya teman-teman ya. Maqlubah.
Oke, teman-teman, itu bahan-bahan yang sudah dicampur dan ditaruh di dalam belanga. Setelah itu dipanaskan. Nah, dipanaskan itu membutuhkan waktu sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Ini namanya cara membuat makluba daging sapi. Kita menunggu 15 sampai dengan 20 menit. Ya teman-teman, alhamdulillah ini udah azan maghrib, saatnya buka puasa. Dan saya berada di Gaza City, Palestina. Yang tadi yang sempat kita liput, makanan khas atau favorit masyarakat Palestina khususnya pada bulan suci Ramadan, yaitu maghluba. Oke, nah biasanya cara menuangkannya seperti ini teman-teman, bismillah. Oke. Kita angkat teman-teman. Oke. Nah, ini makanan khas masyarakat Palestina yaitu maghluba. Coba kita makan yang lapul yang makasih. Pertama kita makan ini dulu teman-teman. Bahasa Arabnya tamar kurma asli Palestina. Bismillah. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman. Kita coba makan ya. Ini nasinya. Oke. Enak sekali teman-teman. Ini juga. Daging dari perpaduan antara daging, sayur-sayuran, dan nasi. Ini kentang. Ini kentang teman-teman. Wah, masya Allah. Enak sekali ternyata teman-teman. Oke. Saya pamit untuk buka puasa bersama dengan keluarga saya di Palestina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.